Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya si KJ Swag. Oke guys, kali ini gue akan bermain game Harvest Moon lagi guys. Ya, di sini gue sudah memasuki summer ya. Masih di bulan summer guys, tanggal 15. Dan kali ini gue akan memanen hasil pertanian gue guys. Pertanian gue ini sudah banyak banget guys. Dari ujung sampai ujung isi tumbuhan semua guys. Anjay. Guys, gak bohong guys, gue liatin ya. Lihat guys, banyak banget guys. Wow. Ini ya koloni tomat di sini guys. Di sini jagung guys. Wow. Dan di sini ada onion guys, ada bawang dan di sini campur ya guys. Oke, langsung saja gue akan memanennya guys. Berapa lama bakal ngabisin waktu ini guys? Wanjay. Dan di sini duit gue masih berapa nih ya? Duit gue masih 20.400 ya guys, 20.400. Dan gue start dari sekarang ya guys. Guys, dan kebun gue belum selesai aja. Anjay, kebun gue masih banyak buahnya guys. Ini namanya panen, super panen nih guys. Oh, sudah jam 6 seketika guys. Oke, kita lanjut panen buah-buahnya guys. Jadi ini pagi berikutnya ya. Kita ambil-ambil dulu guys. Thank you.
Jagung gue lagi sedikit guys, tinggal kebun salak aja ya. Kita tinggal memanen salak aja guys. Sebenarnya sebelah sana masih ada jagung sih guys, tapi kita fokus sama salak ini dulu ya. Sebenarnya ini kebun gini ya, bawang bombay guys. Gue bilangnya salak anjir. Aduh, aduh, aduh. Thank you.
Alright guys, ini memasuki jagung lagi guys. Ya, sedikit aja sudah selesai nih guys. Hampir finish. Mantap guys, mantap. Ayo kita semangat guys. Ini sudah hari kedua kayaknya guys. Manen ini aja butuh hari berapa nih guys? Anjir, lama banget guys manen ini guys. Pegel sampai tangan gue lagi jahe. Oke, kita lagi ya, lagi sedikit guys. Smart, smart, smart. Guys, ini penentuan guys. Ini sudah hari ketiga ya guys. Anjay, lama banget guys. Dan ini gue sudah panen semuanya guys. Wuhuu, lihat guys, sudah semuanya kosong. Tinggal menunggu. Menunggu si tukang panen ya guys. Ini lihat, menunggu Zak ya guys, si pembelinya. Lihat ini guys, gue sudah ambil semuanya guys. Anjay, butuh berapa lama ini guys panen guys. Sebentar dulu guys, kita juga ambil keuntungan di sapi juga guys. Ini guys, wow, sapi gue ini masih cilik-cilik ya. Kita kasih makan dulu. Langsung kita kasih makan dulu guys. Kasian nih sapi gue nggak diurus waktu ini guys. Alright, alright, semangat, semangat lagi sedikit saja. Anjay, jatuh lagi ngintok. Goblok amat. Oke, sudah diperas yang ini guys. Tinggal 4 ekor sapi. Nah, sudah, aduh, nyangkut lagi. Alright, lagi satu sapi saja guys. Dan sudah. Ya, mantap guys. Ya, sudah selesai guys. Oh, ada yang nyelonong keluar nih.
Oke guys, ini kebun gue sudah gue petik semuanya ya guys, dan ini sisa-sisa yang gue siram tadi guys. Anjay, ini sudah semuanya gue petik ya, tinggal menyambut sisa aja atau si tukang pembeli guys. Oke guys, kebun gue sudah gue petik semuanya. Kalian bisa lihat ya, ini ya, ini semua sudah saya petik nih Bang Bombay. Ini kebun-kebunnya juga sudah ya, tapi gambarnya masih ya guys. Oke, kita sambut si tukang gini ya, pembelinya ya, atau si Zak guys. Wow, kita sambut dia. Nah, dia sudah datang guys. Wow, apakah dia terkejut atau tidak? Wow, kau dapat banyak hari ini, jaga kerja bagusmu ini ya, capek anjir. Langsung saja kita lihat keuntungan kita berapa ya, dari 21.460 ya guys. Oke, kita lihat keuntungan kita guys, berapa ini. Wow, langsung 65.662, 60.20 guys. Aduh, susah banget nyebutinnya guys, 65.620 guys. Wow, dari 21 ya guys, langsung segitu guys. Amazing guys, kerja keras, ini namanya kerja keras nyata guys. Kalian bisa tiru ya guys untuk mendapatkan gold secara banyak ini guys, tapi ya itulah guys, tidak bisa istirahat guys, begadang terus guys. Anjir, sampai kebun gue ini apa ini guys, sampai gue kebun gue ini gue penuhin tanamannya guys. Sekian dulu ya guys dari saya si Kece Swags yang sudah memanen semua panen kebun gue di sini guys, di Harvest Moon guys. Dan terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ngomong gue belepotan guys. Oh my god, ini panennya sampai 3 hari guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa guys.